Raffi. Iya, Pak. Kita kalau mau sehat, mesti setiap hari olahraga. 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 Jadi, Pak. Kenapa, Pak? Saya nggak percaya kalau Bapak ini olahraga. Kenapa? Kalau orang olahraga, yeah, itu ototnya yang tebel. Yeah. Bapak kumis yang tebel. Saya nggak percaya. Gitu, Pak. Yang penting kan kita semangat, ya nggak, Nyong? Bener lah. Nih. Kamu juga mau olahraga? Oh iya, ini nggak ngeliat tuh. Apaan? Kalau kamu tuh cocoknya, wajah-wajah kamu itu orkes. Apa tuh orkes? Orkes olahraga dan kesetanan. Nah itu kesetanan. Iya, iya, iya. Ya. Saya olahraga setiap hari, Pak. Lihat otot saya, Pak. Saya juga tiap hari olahraga. Nih, lihat badan saya abis. Ketiban barbel. Kalau misalnya kalian olahraga, iya, kalian kalau olahraga nanti badannya seperti artis luar negeri yang sejuk. Wah, siapa tuh? Siapa? Siapa itu? Arnold Suasana Segar. Iya. Pak, sebelum kita mulai olahraga, kita istirahat dulu, Pak. Minum-minum, Pak. Supaya badan kita berair. Jangan minum-minum yang beralkohol. Oh, enggak. Kita. Jangan minum-minum beralkohol. Kalau enggak, kalau mau minum susu. Iya. Ayo, Pak. Siap. Nyong. Ayo. Apa ini? Ya udah ada kacang. Lo kalau sebagai laki-laki sejati, iya, mau belajar, iya, lo belajar sama Bang Opi. Iya. Lo belajar sama Bang Opi, iya, punya bini banyak. Wah, tahu nggak banyak apa? Banyak apa? Banyak yang nyesel kawin sama dia. Kok nyesel kagak lah. Bapak tahu lah. Banyak yang bersyukur dapat kayak Pak Opi. Ya, ini asik, Pak. Bapak minum nggak, Pak? Ayo, Pak. Ah, minum ya. Saya lagi puasa. Oh iya. Puasa ngeliatin perempuan cantik ya, Pak? Iya. Ya bukan begitu. Biarin aja, cuek aja, Pak. Iya benar. Iya dong. Tapi saya pengen ini nih, Pak. Sebenarnya saya udah janjian sama gebetan saya. Ah, lu punya gebetan? Masa wajah kayak begini udah punya gebetan? Punya gebetan lu? Oh, iya dong. Maaf nih, Pak ya. Sebagai senior playboy, lihat kalau muka dari depan gini kayak apa nih wajahnya nih? Waduh. Siapa itu? Papan penggilesan. Mana papan penggilesan? Lebar amat dong. Lihat balik. Nih tuh. Wih. Ya kan? Ya ampun. Cantik banget. Iya. Ini tuh cewek saya. Ini kayak artis Korea, lalu kayak artis korengan. Gebetan lu. Gatel dong. Gebetan lu. Sekarang nih, dia tuh dulunya sebelum ketemu saya, dia ngobrol bukan sama orang. Sama siapa? Undur-undur. Semenjak ketemu saya, baru bisa ngobrol sama orang. Iya. Opi. Iya. Kita kan bestie. Iya. Kalau itu cewek dateng, ajarin dia supaya itu cewek benar-benar takluk di hatinya dia. Gampang. Ya, jangan di hati gue, ntar dia dateng malah gue yang rebut. Iya. Ajarin ya, Opi. Ntar gue ajarin. Gimana sih kalau biar cewek itu mau nikah sama kita bagaimana? Iya, mau. Lah, apa? Kan yang ditunggu cewek, ya kan? Iya, ibu. Ibu Siti yang biasa bersih-bersih. Hei, pada enak banget. Ini lagi nih, aki-aki. Kenapa? Pakai buang kacang di sini segala. Begini, Bu, begini. Hah? Manggilnya apa? Bu, ibu. Bukan ibu. Apa? Ece. Apa sih, Nek? Mana buang lagi, Nek? Kan di sana tempat sampah. Lu kagak bisa buang tempat sampah. Lah, di sini orang tempatnya lebar begini. Iya, Bapak kan kerja biar bersih-bersih di sini. Iya. Bayang ini perkumpulan orang ganteng ya. Iya. Tolong hargai. Iya. Minum kopi bareng mertua. Cakep. Minumnya sambil nyisir. Cakep. Bang Opi boleh tua. Iya. Tapi nyatanya banyak yang naksir. Iya. Wow. Pantun. Iya. Apa nih? Ya, apa? Enggak, menurut ini. Iya. Pantun. Supir, bukan sembarang supir. Nih ya. Si Nyonya kena tinta. Bibir, bukan sembarang bibir. Sekali cium, jatuh cinta. Angkatin gak sampahnya? Enak aja. Apa kau bilang? Angkatin gak sampahnya? Pak, buat saya sampah itu udah kayak mantan. Kau udah dibuang, pantas. Bener, ngapain? Jangan sembarangan nyuruh-nyuruh ya.
Omelin Pak Opi. Bangkat bapak apa di sini nyuruh-nyuruh? Hei, saya kang sampah, kenapa? Tukang apa? Tukang sampah. Bukit. Masa tukang sampah rambutnya mengkilat banget Pak Opi. Ibu kantin nih. Iya, kayak rambutnya kerut. Rambut mengkilat. Iya. Angkat gak? Mau angkatin gak sampai? Enggak lah. Enak aja nyuruh-nyuruh. Iya, kan itu tugas bapak di sini. Bangkat bapak apa bapak? Bapak. Nih, bapak kerja di sini kan digaji. Hei, daripada saya mungut sampah, mendingan saya mungut janda, asal kamu tahu. Ya, lu. Ah, bukan yang benar. Pak, omelin dong. Omelin dong. Orang kaya olahraga baunya cemilan. Aduh, udah habis lagi buang sini ah. Biasanya anak kalau orang bapak. Kaya buang sampah suka dia ngebersihin. Wow. Ini anak bapak kan? Hei, Ning, hei, Ningrum. Masa Ningrum? Renton, kok dia tahu nama kecil aku? Ningrum. Gaya-gayaan lu anak orang kaya. Ini anak saya, Pak. Lah kok begini ngakuannya, Pak? Coba, sekali lagi bilang apa tadi kamu anak. Ini anak saya, Pak. Hah? What? Oh my God! Mohon maaf ya, aku gak punya orang tua kayak kamu kayak begini. Wah. Duraka. Udah jelek anak duraka, Pak. Kamu tahu? Orang tua aku tuh yang punya... Gua kesini lu ikutin. Gua udah malah pindah lu. Gak usah. Iya kan? Ini anak bapak. Iya kan? Lu anak gue pasti. Gua gak bisa. Gua gak bisa. Hei, gue gak bisa bener-bener. Ini bener anak gue. Lu lihat, cuma lu anak gue satu-satunya. Yang tangannya ngaplak begini, Wan. Cuma lu. Gak ada ya. Bapak lu kang sampah. Bisa-bisa. Kalau orang kaya tuh terlihat banyak aja orang yang ngakuin. Dari mana kaya? Mukanya kayak mochi, begitu kaya. Emosi. Hah? Tapi nggak ada. Dari mana kaya? Kita makan gado-gado aja kalau pesta, Wan. Pesta apa? Gado-gado. Kredo kali masa gado. Ada gado-gado. Tapi dengerin ya, apa? Aku nggak punya ibu yang rambut bondol begini. Ini bapak. Aku itu papamu. Ini papa. Maafkan aku, Pak. Udah. Aduh, sakit. Udah. Anak bapak. Apa? Anak bapak. Dulunya anak musang, Pak. Udah balik lo. Ah, bukan sekolah. Balik. Hah? Jadi kamu ngusir aku? Lihat ya, kamu akan aku kutuk jadi tonggak. Kayak gini gak boleh nih. Anaknya layu amat sih, Pak. Apa? Anaknya layu. Layu. Dulunya kembang tahu, Pak. Maaf ya, anak ya. Bapak itu kayak hasil limbah. Kenapa? Suka mencemarkan nama baik orang tua. Bikin malu dia, Pak. Bapak kan tapi tugas ini ya. Saya lagi nyari gebetan saya. Pacarnya Bapak, lihat enggak? Pak, tolong ada olahraga enggak? Dia udah mau jadi anak yang normal nih, Pak. Lah emang sih belum bisa ngapa. Iya. Saya akan cari cowok yang kalau bener. Dari mukanya sih saya kenal. Bapak niat. Tapi yang saya kenal enggak kayak gini. Kayak gimana, Pak? Pak jangan bohong ya, Pak. Bener ada enggak di sini? Saya udah janjian di sini. Mas saya bukan apa-apa, Pak. Ini mah keterlaluan cakepnya. Mantap loh, Pak. Saya tanya kepada orang yang hobinya kawin. Ah, bagaimana, Pak? Menurut Bapak, dia cakep apa enggak? Hei, jujur, Pak. Kenapa, Pak? Terlalu cakep, Pak. Terlalu cakep. Kalau menurut Bapak? Gadisku yang cantik wajahmu.
demen sama dia sadar gak sih? Mi, kenapa sih? Kata kamu kita olahraganya di Senayan. Nah ini kata olahraganya kok di lapangan lansia? Bukan. Saya memang tiap hari di sini, Mbak. Oh, di sini? Iya, ini pacar Mbak. Nuraini, pacar lu yang mana? Pacar saya. Itu kamu main handphone. Janjian. Enggak, bukan. Ngapain? Lagi nyari Pokemon, ini Pokemon air ya? Sebentar. Ini pacar saya. Saya berpikir kalian berdua pacarnya dia. Hah? Salah satu di antara kalian pacar dia. Aku pacar. Kuyang. 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 Saya ini bukan kuyang, Betty Pera. Pacar lu? Pacar lu bro. Pacar lu? Yang mana bro? Yang ini? Dulu saya berebutnya sama nyamuk. Apa? Ini saya fotonya. Ini udah pokok, udah pakai aplikasi, di-save. Habis di-save, masukin lagi, edit lagi, save lagi. Kok lu tahu sih Ube? Apa? Kok lu tahu? Kelihatan dari mana? Kelihatan dari mana? Tapi gak jauh. Kelihatannya dari mana emang? Pak Ruben, maaf ya, dia kayak begini. Sebenarnya sama, tapi dia kelihatan beda karena habis sakit kuning kan. Jangan sembarangan deh, ambil angin. Atau temen aku, heh, kamu janjian sama ini si Waluyo ini. Bukan Waluyo. Ini yang perlu diedukasi. Ya. Di Amerika itu udah ada kena virus zombie. Nah ini. Eh Pak, gini-gini ya gebetan saya. Kemarin ada 10 cowok nih. Yang lewat itu pada berebutan, tau gak? Sayang. Berebutan dia. Lagi ngelewak nih. Kita harus dengerin nih. Parah kok dulu. Apa ya? Banyak banget tuh banyak. Pak, jangan dibanding itu dong, Pak. Bapak minus McDonald's aja. Tau, emang. Ayah, masa aku diselengkan sama dia. Ayo nyong. Pak. Mentang-mentang kamu banyak uang ya bisa nyentuh-nyentuh cewek segitunya. Eh, yang nyentuh lu, yang nyentuh gua. Sayang. Ya. Kamu tahu gak sih? Rayu. Perbedaan kamu sama kacang ini. Cakep. Kok dua? Tahu. Tahu. Kok dua? Kalau kacang ini adanya di dalam toples. Iya. Kalau aku? Kalau kamu biasanya ada di dalam loteng. Kau di dalam kan gombal. Gombal. Kalau kamu maksudnya ada di dalam hati aku, sayang. Ayang. Iya. Aku kan olahraga ya. Iya betul. Aku rela loh lomba lari keliling dunia asal garis finishnya tuh kamu. Ajak duduk dong. Ah. Ngerayunya ajak duduk. Ngerayunya sambil duduk kali. Oh iya, duduk ya. Kan di sini aja ya. Situ. Enggak, ya, lebih romantis di sini. Iya. Berdua. Hey. Ini gimana ya Pemda ya? Kok reot begini sih? Besok-besok kalau diet, makan obatnya satu-satu. Jangan sepak. Susah banget nih dari tadi. Makainya copot-copot aja. Hey, kalian jadi nikah gak? Kalau ngajarin nikah ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Sayang. Ini dong Pak, sponsor catering sama gedung. Sayang. Lihat itu. Apa? Amin dong. Sayang. Iya. Makasih ya bunganya. Iya. Tapi aku lebih. Jelong ya. Ayo denger gak? Apa? Pak Ruben, jelong sama jelong ya. Jangan terlalu jujur dong. Aduh. Kenapa? Orang tua nolong main begitu aja. Iya, gue ngeri lo jatuh, makanya gue tolongin. Belakangnya aja lo sampai depannya juga. Gue sederhana, lo mau pacar sama apa? Gue masih gak habis pikir, ini ngedit ini. Tapi emang begitu. Kalau secara... Mirip kan? Lihat, ini tai lalat, ini lebih ke tai kebo nih kalau saya lihat. Gede dong. Ini bener dia nih Pak, cuma sebelum gila. Teman saya loh.
Iya. Sayang, sayang. Buruan jadi ngerayu gak sih? Lagian mau ngapain cewek engkongnya pakai dibawa. Bukan engkongnya, gue temennya. Iya, temennya engkong. Iya. Mana yang? Kamu tahu gak sih, kenapa aku kasih bunganya cuma satu buat kamu? Kenapa, Yang? Karena tanpa aku ngasih bunga, bunganya tuh udah ada di hati aku. Kamu ngasih aku bunga, aku terima, makasih ya. Tapi aku biasanya dikasihnya bunga tabur, Yang. Hah? Bunga apa? Bunga tabur? Gua hajar, jangan bunga tabur, kamu kan masih ada. Emang gua napatan, main digendong aja lo. Udah lah, sayang. Digendong aja, badan yang kecil. Kamu. Hello Kitty ya? Ini bukan Hello Kitty. Apa dong? Hello Dangdut. Alhamdulillah, udah lama style baru lucu. Bapak cari siapa, Pak? Saya cari anak saya, si Nyong. Dia malah keluar rumah, dia bukan bantuin. Ini kenapa? Rumah bukan ditolongin, malah disabet. Tolongin dong, Pak. Apa, tolongin, Pak. Tolongin ya. Papa Onsu, tolongin ya. Pak Onsu, rapi, paling jago. Pak, nih, tolongin dong, Pak. Onyo, tolongin Onyo. Ini Onyo. Ini Onyo. Bukan Onyo, Onye. Hei, Nyong perhatian beneran. Tombak, Nyong. Ada tombak nggak? Bisa, Ki. Bapak lo nyariin. Mama ngapain sih kesini? Mama enak aja lo. Lo di rumah air pada mati, lo bukan bantuin, udah air seperti mati air. Mati lampu. Ada tuh lagunya. Mana? Seperti mati lampu, ya sayang. Tapi emang bener dipanggil mama. Wih, kayak udah bungkus ya. Lagi ngapain sih, Pak? Mau ngapain sih disuruh pulang, saya lagi pacaran. Ini anaknya, Pak. Ini anak saya, bukan Pak. Siapa nih? Namburu. Pacar, Pak. Pacarnya. Pacarnya, yang katanya rumahnya kira-kira 5 langkah katanya, Pak. Langkah? Pacar gue memang ada. Dikasih sekuntum bawar merah, Pak. Ada lagi, Pak. Sekuntum bawar merah yang kau berikan kepadaku di malam itu. Aku mengerti apa maksudmu. Tolong jangan pacaran sama anak saya. Lu kecil aja belum lurus, pulang lu! Sebentar, Pak. Kalau Bapak pulang, mati lampu kita, Pak. Seperti mati lampu.